sekarang indikasinya motor hasil kejahatan itu tidak hanya lagi dipotong kanibal, dijual under deal, terpisah, tidak. Tetapi oleh para pelaku yang memang ada sindikat lain daripada itu, dia berhasil untuk mengubah nomor rangka dan nomor mesin, sehingga dijual bisa mencapai harga yang fantastis, hampir mendekati harga bekas atau second. Tadinya menemukan motor diduga hasil kejahatan, kita barangkali mau dicek dulu. Didapat dari mana? Di daerah Sindang. Daerah Sindang. Kami menerima laporan adanya pelaku penadahan dengan modus menerima barang hasil kejahatan lalu diketok ulang nomor rangka dan nomor mesin. Terus situasi. Masih sepi, dipantau terus ya. Ketika sampai di lokasi, memang awal tidak ada aktivitas. Namun ketika ada pergerakan, salah satunya kita curigai ada motor yang masuk ke bengkel tersebut, maka kami adakan penyergapan. Selamat malam, Pak. Suruh duduk. Tolong diperiksa di kantongnya. Tolong diperiksa di kantongnya. Belakang. Sudah ganti. Biasa, Pak. Ini pegang biasa, Pak. Ini STNK siapa? STNK siapa? Orang, Pak. Punya orang. Maksudnya gimana? Disuruh gimana? Disuruh diperiksa dulu. Apa nih? Ya. Konsumen. Gimana? Ya kan tadi siang kan ada yang kesini naruh motor. Kata anak buah bapak katanya disuruh bapak. Diperiksa. Suruh diperiksa aja, diperlihatkan aja. Mesinnya udah berubah tuh. Coba lihat. Mesinnya udah berubah. Kakak kan ngomong, kok kan ngetrok motor. Oh kan, aku kan. Bapak ikut saya ke kantor polisi. Nanti berikan keterangan di sana ya. Nanti motornya semua diamankan. Ibu nanti ya. Nanti dijelaskan. Ya, jelaskan dulu. Belum. Udah berapa lama ngetrok nomor rangka nomor mesin? 5. 5 apa? 5 motor. 5 motor? Iya. Kamu yang ngetrok siapa? Udah berapa kali ngetrok? Wolu, Pak. Hah? Wolu. Wolu. 5. Wolu. Yang bohong yang mana? 5 itu. Motornya motor dari mana sih? Saya disuruh, Pak. Ya kalau misalkan motor diketrok begitu kan nggak standar. Setelah kami mendapatkan satu nama yang menurut keterangan adalah sebagai pembeli, lalu kami melakukan pengembangan. Masih jauh? Ke depan, Pak. Masih mono, Pak. Ke depan sebelah mana? Kanan? Sebelah kiri, Pak. Masuk mobil nggak? Enggak, pinggir jalan. Oh, gitu pinggir jalan. Dia nunggu di pinggir jalan gitu. Iya. Coba lihat. Oh, itu tuh. Nih, orang nih. Ada orang. Hei. Yang bersangkutan mengetahui kehadiran kami langsung lari. Itu menambah kecurigaan kami bahwa memang orang itulah yang dimaksud. Yuk, angkat yuk. Ini motor kamu? Hah? Iya, Pak. Hah? Gimana, Pak? Dapat beli dari siapa? Dari ibu. Bener ini motor kamu? Bener, Pak. Ada STNK-nya enggak? Ada, Pak. Komplit. Mana? Ketrokan, bener. Dicat lagi ini. Setelah didapatkan bukti yang kuat, maka orang tersebut saya bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Kamu beli motor itu harga berapa? Ya, harga 4 juta, Pak. Cuman baru saya bayar 2 juta. Memang ada motor surat-suratnya harga segitu? Nggak ada sih, Pak. Nah, tapi kamu tahu kan itu motor nggak benar ya? Iya. Tapi kamu beli ya? Iya. Kalau motor yang kalian rubah nomor rangka nomor mesinnya itu dari mana asal usulnya? Pencurian. Iya. Iya. Ya, dengan terungkapnya kasus ini, ya, kami Polres Indramayu
berharap bahwa masyarakat agar lebih hati-hati dalam membeli unit kendaraan, khususnya R2. Dan yang terpenting, para konsumen jangan mudah tergiur untuk suatu unit yang harga bekas yang jauh di bawah harga standar. Meluncur ke TKP. Siap, 86.